Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Game Android bertipe FPS adalah salah satu tipe permainan yang difavoritkan oleh banyak pemain. Aksi tembak-menembak yang dilakukannya memang tergolong seru dan seakan membawa pemain untuk masuk ke dalam atmosfer permainan. Karena Efek Revisi belum pernah merekomendasikan game FPS online dan sudah banyak juga yang merequest game FPS, nah dalam video kali ini, Efek Revisi akan membahas game FPS online yang sangat recommended dan juga populer. Efek Revisi juga akan merekomendasikan game Android FPS offline dan juga game FPS terbaru lainnya di video-video berikutnya. Oleh karena itu, untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar tidak ketinggalan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android FPS online yang terbaik versi Efek Revisi. Stand Off 2. Kalau kalian mencari game Android dengan gameplay yang mirip dengan game Counter-Strike yang populer pada perangkat PC, nah mungkin game ini bisa menjadi salah satu solusinya. Stand Off 2 adalah sebuah game yang akan membawa kalian ke dalam baku tembak antara dua tim berbeda, yaitu teroris dan counter-teroris. Meskipun memiliki sajian grafik yang tergolong cukup baik, namun game ini cukup ringan untuk dimainkan. Game ini pun menyediakan map dan juga beberapa mode permainan yang berbeda. Point Blank Strike. Point Blank atau yang biasa disingkat PB adalah salah satu game legend yang dulu sempat populer di platform PC dan menjadi salah satu game favorit bagi pemain warnet. Berkat perkembangan game mobile, kini Point Blank juga bisa dimainkan dengan menggunakan smartphone. Meskipun memiliki sensasi yang berbeda dengan memainkan PB di PC, namun game ini tetap memiliki keseruan tersendiri bagi para penggemar game PB. Berbagai elemen yang ada dalam PB pun tidak jauh berbeda dengan versi PC-nya, seperti background, sound effect, senjata, karakter, hingga mode permainannya. Game ini pun masih membawa berbagai map klasik yang populer di kalangan para pemain PB. Yang cukup berbeda dari versi aslinya adalah jumlah pemain dalam setiap match yang menjadi lebih sedikit. Infinity Ops. Infinity Ops adalah game multiplayer dengan setting science fiction. Game ini berlatar jauh di masa depan, di mana umat manusia sudah melampaui batas perkembangan teknologi dan dunia sudah berada dalam kekacauan. Dalam game ini, kalian akan berada dalam pertarungan tim PvP dengan beberapa kelas yang berbeda. Game ini memiliki grafik yang cukup detail dengan berbagai efek lighting yang keren. Kalian pun bisa mengatur settingan grafik agar sesuai dengan kemampuan handphone kalian. Ada 4 pilihan mode permainan dalam game ini, yaitu Team Deathmatch, Deathmatch, Hardcore, serta Custom Games. Selain itu, game ini juga menyediakan cukup banyak pilihan senjata untuk kalian gunakan. Shadowgun Legends. Shadowgun Legends adalah sebuah game lainnya dengan setting science fiction dalam list kali ini. Game ini juga berlatar jauh di masa depan, di mana umat manusia sedang diserang oleh alien yang mencoba melakukan invasi. Selain memainkan mode multiplayer, game ini juga memiliki mode story dengan cerita dan penyampaian yang baik. Dalam game ini, kalian bisa membuat hero kalian sendiri dan juga mengkustomisasi penampilannya. Kalian juga bisa memilih ratusan senjata dengan berbagai tipe berbeda dan mengoleksi, serta menggunakan berbagai armor. Dirilis oleh Madfinger Games dan memiliki ukuran yang tergolong besar, kalian akan disuguhkan dengan kualitas penyajian grafik yang sangat apik dan juga fitur yang beragam. Guns of Boom. Berbeda dengan game-game yang sudah disebutkan sebelumnya, game ini mengusung konsepnya lebih santai dengan penyajian grafik bergaya kartun dan grafik yang colorful. Mode utama dalam game ini mengusung permainan multiplayer FPS online, di mana kalian akan terbagi ke dalam dua tim yang harus mendapatkan skor tertinggi dalam waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang dihabiskan untuk setiap match pun tergolong singkat, kurang lebih sekitar 5 menit. Selain memiliki gameplay yang singkat namun memuaskan, game ini juga menyediakan map pertarungan yang bervariasi dengan pilihan senjata yang beragam. Itulah 5 game Android FPS online yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, Efek Revisi, find the game, find the joy. Just look the other way. I don't care what they say. We could do it all. Take away my sadness. We could do it all.